Halo sobat otomania, inilah SYM Z14 atau bisa kita sebut SYM Z14. Oke, lampu depan seinnya masih bohlam, ada mata kucingnya. Ini untuk standar Eropa sob. Suspensi depan teleskopik dengan ban tubeless 190 ring 14. Sudah Euro 4 sob. Stangnya model telanjang ya, kayak Ciek. Lengkap standar semua. Kuncinya ya, speedometernya digital sob. Sangat informatif. Di bagian belakang lampu stop lampnya LED, seinnya ya tetap bohlam. Suspensi belakang double shockbreaker ya, dengan ban 110/80 ring 14. Rem belakangnya lebih kecil ya dari depan, yaitu 220 mm karena yang di depan 260 mm. SYM Z14 menggunakan mesin 168,9 cc, memiliki tenaga 8,8 kW serta torsi di 12,2 Nm. Uniknya motor ini di bagasinya ada on off untuk starter di depan ya, dan juga tutup tangkinya, tangki BBM nya unik. Jadi seperti itu, lubang kunci hanya kamuflase, nggak ada lubangnya. Yuk kita tes. Suaranya standar biasa 11-12 dengan motor lain. Scene-nya unik ya, ada suaranya. Lampu stopan belakang unik, berbentuk Y. Mantap sob tarikannya, terus pengendaliannya juga ringan. 11-12 ya dengan motor 150 cc lainnya.
Demikianlah sob, motor dengan harga 30 jutaan ini. Terima kasih atas waktunya, sudah menonton video ini sampai habis. Salam satu aspal.